Well, hello. Sekarang gue mau bikin Jolly Time Mellow Magic. Ini harganya gue beli di online by the way ya. 27.000 kalau beli di store atau dibeli di supermarket atau di ini store dia ya, apa namanya di standnya dia. Itu 43.000 gitu. Jadi gue beli di online 27.000. Harusnya sih nggak ada palsu ya harusnya ya. Dan ya udah kita buat aja. Ini by the way kalau Magic Mellow ini dia ada marshmallow sausnya kan, jadi ini jangan lebat banget ya, ini terakhir sudah. Kita buka dulu ini baru terakhir ya tuangnya ya, jadi jangan di microwave juga. Warning, do not microwave. Oke, kita singkirin. Ini aromanya juga udah lumayan wangi. Wah, terus yang utamanya kuncinya sih ini ya, bikin wangi banget nih. Tapi ini ntar pas di microwave juga wanginya parah sih nih, wangi banget. Ini posisinya kayak gini ya kalau mau microwave ya. Jadi jangan kebalik begini, harus begini. The official snack of happiness. Not label for end of sale. Okay. This side down, jadi sisi ini harus ke bawah gini. Remove the oil. Oke. Ya, ini by the way berapa menit tadi gue lupa baca ya. Ini ada instructionnya. Oh, ini popping direction. 3 menit kalau nggak salah ya. Sebentar. Kita baca. Microwave-nya selama. Oke nih. Oops, sorry, gak kelihatan nih. Letaknya kantong bagian ketiga. Maksimal atur kuarter maksimal untuk 2-3 menit. Oke, kita bikin 3 menit aja ya. Soalnya kalau kelamaan juga bisa gosong sih popcornnya. Maksimal. Nanti video gue lanjut lagi kalau udah jadi ya, gue post dulu videonya. By the way, ini udah hampir selesai ya. Popcornnya juga udah wangi, udah pop dari banyak. Magic Mellow-nya udah gue siapin. Ini dia sebenarnya bilang sih suruh taruh di tempat gitu ya, kayak di basket gini atau di mangkok atau apapun itulah. Cuman kayaknya sih kita coba gue lihat ya, kalau masih bisa gue shake di situ, gue shake di situ. Tapi kalau nggak bisa gue pindah di sini. Oke, popcornnya udah keluar. Wangi. Tapi by the way wanginya ini ya, lebih wangi pas lagi dipanggang ya. Pas udah dibuka gini sih wanginya biasa aja. Aduh, kena mata gua, hawanya tajam banget. Oke, ini udah. Sekarang 10 second times. Kita buka. Oops. Ini bagian awalnya panas banget. Sebentar, ini kita tunggu agak dingin sedikit baru bisa kita tuang ini ya. Tuang Magic Mellow ya. Kayaknya sih gue pakai kemasan ini aja deh kayaknya nih, biar lebih simple. Biar bisa di-shake gitu ya. Tapi by the way di sini juga bisa sih ya. Apa tuang aja ya, kayak tuang aja deh biar lebih rapi. Oke, kita tuang ya. Bentar, bentar. Lebih ada gue. Bentar, mana kameranya. Oke, terus itu. Oke,
Oke, yang nggak jadi nih ya, yang nggak terlalu banyak lah. Ada beberapa butir yang wajar, yang nggak jadi dalam pokoknya. Ini by the way, ada gosong. Kalau tadi lama lagi bisa gosong lagi. Udah manis ya. Sekarang gua tuangin ini magic mellow-nya sebentar. Sekarang kita aduk dulu. Kita shake aja biar gampang nih. Bentar, gue aduk. By the way, karena tutupnya hilang, gue nggak tahu taruh di mana tutup ini. Udahlah, kita shake-nya. Apa nih tutup ini? Kalau enggak udah enggak usah di shake, di stir aja sama tadi sendok gua. Di stir aja. Dan sudah deh jadi popcorn jolly time mellow magic ya. Aroma di sini sih udah biasa aja, tapi tadi pas lagi dipanggang sih aroma dari luar microwave-nya wangi banget. Oke, jadi udah itu dulu. Oke, bye.